Kemarin, klub basket profesional Happy Bowlers yang beranggotakan para selebriti tanah air tengah mengikuti sebuah acara ulang tahun ke-70 tahun klub CLS Surabaya sebagai bintang tamu. Acara yang diselenggarakan di Surabaya ini juga menghadirkan pemain basket internasional NBA, yaitu Jordan Clarkson. Lalu seperti apa keseruan mereka ketika bermain basket? Check this out. Nah, sekarang kita Happy Bowlers lagi ada di Surabaya. Jadi kita lagi ada acara ini dalam rangka ulang tahun CLS yang ke-70. Kita diundang barengan sama tim CLS, nanti kita akan bertanding. Ada Ali. Tuh. Ulu. Afgan. Ada Yogi. Ada Yogi Minanda. Ibnu Jamil. Mario Lawalata. Ada Ujo. Ada Anindya Putri. Ada Bams juga. Ada Kinos. Ada gua. Ada banyak deh pokoknya semua. Pokoknya kita lihat keseruan di dalam nanti. Ya, di Gor Kertajaya. Yuk. Ini persiapannya, Ujo, persiapannya apa, Jo, buat? Aku sih konsentrasi di kostum ya. Ini aku sampai ini, aku nyiapin dua. Kalau aku tuh gak bisa keringetan, jadi kalau udah keringetan aku ganti gitu nanti. Kalau kamu ngapain? Nah, ini nih, Seno. Persiapannya. Motor mana motor? Mau dengerin doa orang tua. Mau dengerin apa? Orang tua lagi. Doa orang tua. Ini lagi persiapan biasa lah, sepatu zaman, jersey juga. Itu udah lah, tinggal permainannya aja lah. Itu yang paling keren persiapannya. Maaf, persiapannya? Lapangan. Bapak kan tahu sendiri saya belum makan. Persiapannya lumayan lah, makan nasi kotak. Insya Allah kalah. Klub basket CLS Surabaya. Jadi kita di Surabaya tahun. Ya? Kita di Surabaya ini 70 tahun. Bener loh, ini Surabaya. Sumpah. Jadi kita emang diundang, kebetulan Happy Bowlers ini diundang untuk acara ini, apa, eksibisi. Jadi barengan juga sama tim pemain-pemain dari CLS. Oh. Gitu. Dan kebetulan ini ada pemain NBA yang datang, yaitu Jordan Clarkson, pemain dari Lakers. Dua orang ya, si Jordan masuk Clarkson itu. Clarkson mobil. Dan mulai hari ini juga Happy Bowlers confirm kita kedatangan pemain baru. Iya. Jamal. Dia datang terus lagi. Terima kasih. Kita berhasil nge-trade itu dari CLS. Iya. Bisa mengisi acara dengan bermain bersama klub basket CLS Surabaya di hari ulang tahunnya yang ke-70, tim Happy Bowlers juga merasa bersyukur. Apalagi bisa bertemu langsung dengan sang idola pemain basket NBA Jordan Clarkson. Ya, senang banget. Pertama, terima kasih kepada CLS. CLS, kepada CLS. Kepada teman kita Christopher dan Lele yang udah mengundang kita kesini. Ya. Kita tunggu tim lain mengundang kita ya. Yes, betul. Yang ulang tahun mahal. Kita mahal loh. Bentar lagi. Tadi guys, gue dapat WhatsApp dari teman, okay. Katanya Happy Bowlers akan diundang sama tim dayung. Kita basket, kita ikut ya dayung. 5 kilo ya. Ya. Jadi kita senang diundang dan sekali lagi ini senangnya lagi adalah kita ketemu sama Jordan Clarkson, ya, pemain NBA yang selama dan dia masih main kan. Jadi selama ini kita lihat di NBA di TV, kita bisa ngeliat langsung. Yang main ada yang nyanyi, ada yang main ini. Sinetron. Dan ada juga tukang ojek. Ada tukang ojek. Lihatin dulu belakangnya, lihatin. Lihat kan. Untung ada di sini sayangnya ya.
Terima kasih buat Good People udah nemenin kita nih Happy Bowlers main ke ulang tahun Celes Night Surabaya dulu. Pokoknya ikuti terus kegiatan kita Happy Bowlers di acara-acara mendatang. Mana suaranya? Dah.